Doa pagi, bimbinglah kami agar mampu menjaga iman kami kepadamu hingga akhir hayat kami. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kami adalah milik-Mu dan selamanya kami milik-Mu. Tolonglah kami untuk terus setia kepada-Mu dan terus tekun menjalankan kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar dipimpin oleh kebenaran firman-Mu yang agung dan mulia. Jagalah kami agar tidak hilang sesat dan terpisah dari Engkau. Jangan biarkan iman kami tergerus oleh arus duniawi yang seringkali menyeret kami tanpa kami sadari. Kami mau tetap setia kepada-Mu, Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu dalam suka dan duka. Berilah kami kekuatan agar kami dapat setia menjaga iman kami kepada-Mu hingga akhir hayat kami dan setia melaksanakan perintah-perintah-Mu. Kami mau menjadikan Engkau sebagai tujuan hidup kami yang paling utama. Mampukanlah kami untuk meluangkan waktu lebih banyak dalam berdoa serta berbuat kasih terhadap sesama kami. Bila kami berjalan bersama-Mu, kami tidak takut akan apapun juga, karena kami percaya, ya Yesus, bila kami berjalan bersama-Mu, maka kami akan selamat, baik ketika kami masih hidup di dunia ini, maupun saat waktu kami di dunia ini telah berakhir. Yang kami takutkan adalah ketika kami tidak berjalan lagi bersama-Mu, karena dengan demikian, kami akan kehilangan keselamatan, baik ketika kami hidup di dunia ini, maupun saat ajal kami tiba. Ya Yesus, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus dan firman-Mu, agar menjadi pelita dalam hidup kami untuk senantiasa berjalan di jalan-Mu. Semoga kelak di saat Engkau memanggil kami pulang ke rumah-Mu, kami Engkau dapati setia, sehingga kami beroleh keselamatan kekal. Sebab sebagaimana kami lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, maka pada saat kami meninggalkan dunia ini, kami pun tidak membawa apa-apa, hanya satu yang kami bawa, yaitu hati sebagai hamba yang taat dan setia kepada-Mu, ya Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.